Lionel Messi mendapat cemoohan dari fans pada laga terakhir bersama Paris Saint-Germain. Penyerang asal Argentina itu disoraki saat namanya disebut sebelum melawan Clermont-Foot di Liga Prancis. Messi resmi meninggalkan PSG pada akhir musim 2022-2023. Veteran berusia 35 tahun itu memutuskan tidak memperpanjang kontraknya dengan Les Parisiens setelah bertugas 2 musim. Padahal selama periode itu, Messi mampu mencatatkan 32 gol dan 35 assist dari 74 pertandingan di semua kompetisi bersama PSG. La Pulga juga mengantar PSG meraih 3 trofi, termasuk 2 gelar Liga Prancis. Harusnya dia lebih dihormati. Sayangnya, pada laga perpisahan dengan PSG, mantan pemain Barcelona itu justru disoraki oleh penggemar. Menurut laporan TRT World, jawara Piala Dunia 2022 bersama Argentina itu mendapatkan cemoohan dari para supporter. Lionel Messi mengabaikan ejekan dalam pertandingan terakhirnya untuk Paris Saint-Germain, tulis TRT World. Pendukung PSG mencemooh bintang sepak bola pada Sabtu ketika penyiar Parc des Princes membacakan namanya di malam yang hangat lanjutnya. Messi lalu mengabaikan cemoohan para supporter. Peraih 7 kali Ballon d'Or itu berjalan santai sambil menuntun ketiga anaknya. Saya ingin berterima kasih kepada klub, kota Paris, dan orang-orang selama 2 tahun ini. Saya berharap yang terbaik untuk masa depan Anda, kata Messi dilansir dari TRT World. Jadi, menurut kalian gimana nih dengan cemoohan fans PSG Messi, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.